Sriwijaya FC mengaku sudah ada 10 pemain senior yang menyatakan ingin memperkuat tim. Mereka merupakan ex-pemain Sriwijaya FC yang pernah bergabung beberapa musim sebelumnya. Sementara kuota pemain Laskar Jakabaring musim ini akan diisi 12 pemain muda dan 9 pemain senior. Sriwijaya FC tetap akan menggunakan jasa pemain berkualitas, meski hanya bermain di kasta kedua. Penentuan pemain masih akan menunggu terpilihnya pelatih, karena komposisi pemain akan dibicarakan pada pelatih terpilih nantinya. Targetnya lolos, artinya presiden klub juga pengen ya pemain yang kualitas Liga 1 katanya kan. Makanya kita cari info kira-kira pemain yang Liga 1 yang mau memperkuat Sriwijaya FC dan cocok dengan tipikalnya yang akan dimainkan oleh pelatih juga nantinya. Sriwijaya FC tak akan menggelar seleksi terbuka untuk pemain. Pemain yang akan direkrut dipanggil langsung. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang.